Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dapat kelapa yang begitu semua ya guys ya. Nggak tahu ini pemanen kenapa kelapa ini dibiarkan dia begini, padahal ini sudah ada buah, sudah muncul buah. Mungkin pemanennya dulu ini dia ternak songgo guys ya, dia ternak songgo. Karena dalam bahasa ini kita jaga songgo lah, jadi dia ternak lah. Sekarang kita buka guys, biar kelapa ini jadi sehat. Jadi sebelum kita lakukan itu guys, kita pastikan dulu tidak ada yang menghalang di sekitar kita, supaya kita ini tidak terjadi celaka gitu. Karena di dalam bekerja yang kita utamakan itu adalah keselamatan. Oke. Tali-tali, jadi mungkin kita kerjakan ini agak memakan waktu karena dia ya banyak dulu kita apa. Namun perhatikan ya spiral yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Kemudian tombak ini dia cuma berapa inci ya, 3,5 inci, jadi rupa yang besar dia tidak boleh satu kali guys. Jadi pokok yang tadi ini guys sudah di pruning, jadinya dia begini, jadi cantik ya, jadi kelihatan oke lah. Kita tombak dia dengan satu arah mengikuti jalur spiral, jadi dia kelihatan rapat begitu. Sekarang ini teman satu ini dia susun, dia punya kelopak nih. Tapi perbedaannya di sini tuh kita agak santai sedikit lah. Kemudian harga barang-barang ini lebih murah dibanding di Indonesia. Jadi pemanen sebelumnya nih guys, dia pikir mungkin kelapa ini kelapa apa ya, pondang, makanya dia ndak rawat. Tapi setelah saya sudah pruning,
ini buah sudah muncul. Ternyata dia ada buah, guys. Dan saya bikin dia normal lah, songgo 2. Nah, ini 1, 2. Ini dia punya buah. Terus ini 1, 2. Nah, ini dia punya buah. Terus ini 1, 2. Ini dia punya buah. Di songgo 2 semuanya. Ini 1, 2. Berarti ini dia punya buah. Berarti songgo 2. Kemudian ini 1, 2. Nah, ini dia punya buah. Songgo 2. Ini 1, 2. Berarti dia pun songgo 2. 1, 2. Buah berarti songgo 2. Terus ini 1, 2, 3. Dia jadinya songgo 3. Kenapa kita bikin dia songgo 3? Karena dia punya buah di atas, guys, masih kecil ya. Masih kecil itu kelihatan. Kalau kita bikin songgo 2 dia ini jadinya kecil nanti buahnya. Jadi kita panen kelapa itu kita ikut dari sebenarnya dari tahun tanam. Dari tahun tanam sampai 1 sampai 5 itu berapa ya? Dari tahun tanam 1 sampai 5 tahun kita diwajibkan songgo 4 hingga 3 itu masih boleh karena kita diarahkan ambil buah saja. Tapi di atas 5, 5 hingga 7 itu diwajibkan kita songgo 3 hingga 2. Seterusnya di atas kita gunakan songgo 2. Kenapa kita harus jaga songgo begitu? Supaya dia tidak jadi ternak songgo. Seperti tadi sebelumnya di Proni ini, itu kan ternak songgo, guys. So, dia punya lupa itu beranak dia. Jadi ya, begitulah. Mungkin video ini sampai di sini saya, guys. Karena waktu dari tadi waktu pulang. Pelepa pun kita sudah susun rapi semua. Dan jika ada yang salah di dalam video ini, tolong beri komentar karena kita ini bukan senior, kita pun pemanen biasa, cuma sekedar memberikan contoh yang kita ketahui. Oke.